Itulah kita nak bawa pergi tempat yang orang kata makan sedap. Yes. Menarik. Tapi saya muskil sebab nama kafe dia begitu unik. Kopitiam 143. Tahu tak? Saya ni sebagai orang yang tak pandai dengan media sosial dan sebagainya. Ha. Kenapa dia 143, Daya? Kenapa? Sebab dia I love you. Macam mana 143 boleh jadi I love you? Yelah, I, satu, love, L-O-V-E, empat, U-Y-O-U, tiga. Pelajaran baru kalau tak tahu. Ini kod yang terlalu sukar untuk saya pecahkan. Allahu Akbar. Okey, kakak-kakak, abang-abang, lepas ni, kalau ada sesiapa hantar mesej, 143, fahamlah maksudnya apa. Oh, itulah dia. Jadi, sekarang kita bersama dengan Hazrina Kasim yang sememangnya dah jatuh cinta dengan makanan di Kopitiam 143. Assalamualaikum, Rina. Oi, kemain lagi tu. Makan apa tu? Rina, tengok dia makan, dia asyik, dia terus tak pandang kita langsung. Rina, dia rasa dulu. Sama-sama ini, tu. Ini tak boleh jadi. Ini boleh mendatangkan perasaan marah di pagi hari. Kan? Ini baru rasa. Tu dia. Bagi Nas dan juga Daya. Sebab kalau datang makan seorang-seorang, saya bawa geng. Taman sikit, geng. Oh, ada geng. Hai, geng. Kita ada Ayu Linda, Liza, kita ada Izzy, kita ada Linda dan juga kita ada Ruzi hari ini. Tengok hidangan kami pagi ni cukup bervariasi. Dan sebenarnya jangan risau ya, Nas dan juga Daya. Saya juga tak naklah makan minum seorang-seorang kat sini. Anda nantikan kepulangan saya di studio sebab saya akan bawakan anda kopi ais kau dan juga roti bakar arang yang sentiasa menjadi pilihan pelanggan yang datang berkunjung di sini. Dibuka setiap hari kecuali hari Selasa. Kita nak tahu menu yang menarik perhatian pelanggan dekat sini. Kita ada Ayu dulu. Ayu, Ayu dah settle makan ke? Okey, Ayu, cerita sikit. Ayu makan apa pagi ni? Roti bakar 143 special, ada telur, ada kaya. Ha, memang sangat sedap. Berbalailah datang jauh-jauh hari ini. So memang pilihan yang tepat untuk datang makan kat sini. Sebab sekarang pun jam dah 9 lebih kan? Mushkil juga. Kawan-kawan kita ni sebenarnya bekerja ke bercuti ni? Cuba cerita sikit. Kami tengah bercuti sekarang ni. Kira macam bestie lah ni. Dah banyak tahun jugalah kita orang kawan ni. Dekat 10 tahun ada. 10 tahun. So memang ini jadi macam orang kata acara tahunan kita orang. Bayangkan acara tahunan ini lokasi pertama mereka tujui sebab mereka kata makanan kat sini sarapan pagi ni memang cukup menarik. Walaupun kami berada betul-betul berdekatan dengan jalan utama depan ni kat Keramat ni, tetapi dengan hidangan yang ada ni memang tak kisahlah bunyi lori ke bunyi kereta ke. Kita nak tahu Ruzi, Ruzi kat depan ni order apa ni? Alamak, dia tengah makan lah, kesian kat dia. Saya tengok ada kopi, ni yang menariknya tau, Nas dan juga Daya. Hidangan kat sini memang dihidangkan betul-betul macam cara kopi tiam. Tengoklah cawan kopi dia, ni kira menggamit nostalgia. Waktu dulu-dulu kalau pergi kedai kopi, inilah cawannya. Kalau hidangan makanan pula, memang dalam pinggan plastik oren ni. Legend kan? Okey, dah ready ke nak tanya? Okey, Ruzi, hari ni apa menu istimewa yang awak nantikan dekat sini? Kita makan roti kukus, lepas tu kopi susu. Memang sedap lah. Kalau pagi-pagi tu, kalau nak ringan-ringan, macam ringan, boleh datang sini. Kita tengok kat sini ada wantan juga kan? Wantan noodle, ada yang jenis kering, ada juga yang jenis bersuk. Ini juga antara menu pilihan kalian, eh? Betul. Kita nak rasa semua menu kat sini. Ini betul-betul healing ni, kawan-kawan. Kita nak tahu kan, keistimewaan yang ada di sini bukan sekadar roti bakarnya. Kalau kita tengok kawan-kawan saya ni, semua ada roti bakar. Siap dah habis tu, licin tu. Kita nak tanya juga Linda. Linda, kalau datang, kebiasaannya orang kalau datang kali pertama ni, bila sedap dia akan ulang lagi. Awak rasa macam mana bila dah rasa roti bakar dia, kopi dia? Yang saya order sekarang ni roti bakar 143 special punya. Memang special lah. Saya rasa macam tak cukup je. Tambah lagi dengan kopi dia yang pekat yang kau lah. Memang rasa kampung betul. InsyaAllah, kalau ada email lagi, gathering dengan kawan-kawan, kita insyaAllah lah, ini ada list lah.
Bukan saja mereka sanggup ambil cuti untuk datang bersarapan. Biasalah kalau waktu kerja nak datang sarapan, nak relax, nak healing macam ni, mungkin tak sempatlah kan, kena masuk bekerja. Tapi bagi anda, ini kan cuti sekolah. Sekarang ni kan waktu yang sesuai sebenarnya nak bawa anak-anak dan juga keluarga anda, rakan-rakan anda untuk datang menjamu selera di Kopitiam 143 ini. Saya pun nak tahulah kenapa agaknya owner kita, iaitu owner Kopitiam 143 ni, dia namakan warung dia macam tu. Kalau kita tengok kan suasana dia, memang unik tau. Sebab kedai kopi dia memang kecil, comel je. Yang tadi saya bakar roti tu, memang itu kawasan siapa yang nak makan kat dalam adalah 1-2-3 meja. Tapi bagi mereka yang nak rasa vibe kat luar ni, kita betul-betul ada sebelah kedai jahit. Lepas tu kita tengok suasana kat sana kan, memang ramai yang sedang menunggu. Ini bukan apa, tunggu giliran masing-masing nak makan di Kopitiam 143. Nak tahu lebih lanjut lagi, sekejap lagi saya bawakan anda bersama dengan pemiliknya. Dua-dua memang wanita tau. Hebat tak? Selepas ini kita bersama dengan Nurul dan juga Ayuni. Jumpa minum. Kejap lagi saya bawa balik tau. Okey, terima kasih kawan-kawan. Nanti ada masa kita jumpa lagi, okey? Baik, tadi saya dah janji dengan kalian di mana saya nak bawakan anda berjumpa dengan pemilik Kopitiam 143. Ini dia, kiri kanan saya, dua-dua wanita. Assalamualaikum. Apa khabar Nurul? Ini namanya Nurul. Ini Ayuni. Terima kasih kerana menerima kedatangan MSI untuk bersarapan pagi ini. Nah, terhidang. Nas dan Dayah, sabar ya. Kejap lagi saya bawa balik, jangan risau. Okey, dipendekkan cerita, Nurul dan juga Ayuni, kami nak tahu yang pertama sekali. Kalau kita lihat nama kedai ni, Kopitiam 143. Nak tahu kenapa memilih nama Kopitiam 143? Siapa nak jawab? Nurul, kenapa? Okay, kita memang nak pilih konsep numbering, the first one lah. Sebab kita starting pun daripada bawah kemah. So the next move is kita nak buka kedai. Dan kita memang nak naikkan konsep Kopitiam dan kita nak numbering. So fikir number, birthday dia ke birthday saya. So nak mengelakkan daripada bergaduh, so kita panggil the world numbering lah. So kita ambil 143, it mean I love you. So in Malay, Kopitiam, I love you. Kopitiam I love you. Makanan dia pun memang I love you lah. Okay, Ayuni, kalau tadi Nurul ada cerita bagaimana permulaan perjalanan Kopitiam ini sebenarnya dengan sebuah khemah dekat tepi jalan. Okay, kita nak tahu cerita tu sikit, bagaimana mengharungi cabaran sehingga ada kedai. Bukan satu, tapi dua ya. Macam mana? Cabaran je banyak lah sebenarnya kalau nak cakap kan. Cuma yelah, kami perempuan untuk daripada kemah semuanya buat sendiri, dan daripada kedai kecil ni pun kami semuanya sendiri. Sampai sekarang pun kami still lagi dalam operation lah, tetap juga bekerja sama dengan staff. Bila sentuh tentang semuanya sendiri, dah tentu kopinya, makanannya, dua-dua ni lah punya idea. Okey, cerita sikit pemilihan dari segi menu-menu yang ada di Kopitiam ni. Sebab kalau kita tengok, memang cukup meriah. Kita cerita sikit menu di Kopitiam ni. Okey, kita yang best seller dekat sini, kita ada wonton dry. Okey, memang tu homemade. Kita punya resepi pun homemade. Okey, and then kita ada roti bakar titau and ataupun roti arang. Jadi memang kita punya homemade punya bread lah. And then kaya pun kaya kita buy homemade. So tu the one yang famous lah, roti dengan ni. And then kita kombinasikan dengan soup. And kita more to like Malay Chinese cuisine lah. And then kita buat soup ni memang like Chinese punya clear soup. Betul. Memang saya tengok tadi, rata-rata pelanggan yang datang di setiap meja memang ada roti bakar. Sama ada roti bakar arang ataupun roti bakar titap ni. Ini yang sentiasa menjadi pilihan. Kalau kita tengok pula ada tambahan istimewa dari segi pilihan menu masakan Chinese food ni kan. Kenapa agak-agaknya pagi-pagi, sebab kalau orang datang, kalau tak roti bakar, nasi lemak, roti canai. Tapi anda memilih untuk makan wantan noodle ataupun wantan soup.
Bagi saya, kalau saya orang Taiping kan, so memang dekat sana memang makan yang jenis macam ni lah, mostly. So saya pilih untuk breakfast yang light and senang untuk kami sediakan sebenarnya. Lepas tu dia untuk sesuai untuk breakfast makanan ni. Why? Memang sesuai sangat. Okey, kita nak cerita tentang perkembangan Kopitiam 143. Dengan adanya menu-menu istimewa ni, kabarnya dah ada cawangan kedua. Gini yang kita nak tahu ni. Sebab lokasi kat sini memang sentiasa penuh. Memang kalau tengok tadi yang kita tunjuk tu, orang dah beratur panjang, dah siap duduk, dah nak tunggu giliran. Dan ada cawangan kedua ni, mungkin boleh cerita sikit lah memudahkan pelanggan yang lain. Okey, kita mengambil masa almost setahun lebih daripada, kalau ikutkan daripada kita dari Kemah 2020. So 2 years untuk kita buka yang sekarang. Okey, and then kita ambil 1 year lebih untuk kita buka the second cawangan, iaitu di Liberty at Ampang. Untuk kita perkembangkan kita punya perniagaan lah. Okey, terutamanya dekat sini especially kita punya kekangan adalah parking lah. Parking and meja yang sangat sempit. Okey, kita bermula dengan 4 meja sahaja di dalam, and then seterusnya kita dekat luar ada total is 12 meja. So sekarang di cawangan baru kita ada lebih kurang 22 meja. So kedai lebih besar, lebih selesa, and then parking memang sangat banyak lah, and then selesa untuk semua pelanggan. Tapi di sana pun tetap lagi queue, alhamdulillah. Sebab kita memang sangat utamakan kualiti kita dan juga perkhidmatan kita lah dari segi bahagian dining dan juga bahagian kitchen. Ini yang menariknya kalau tengok ini antara menu-menu dia. Minuman kopi O, kopi susu 143, teh bunga, teh OA. Macam-macam lah ada pilihannya. Ini juga salah satu tarikan kan, bila datang bukan saja nak menikmati makanan yang istimewa, tetapi juga hidangan kopi dia. Saya tak tipu, kopi dia memang kau sedap. Ini mungkin juga antara menu air tangan kalian kan? Ya, memang kita buat sendiri dan kita... semuanya kami masak sendiri sebenarnya. Bila sentuh tentang masak sendiri ni, kalian berdua memang pelajar kulineri ke bagaimana? Bukan, saya dari bahagian admin. Dia bahagian mengajar. Tapi kami try and error lah untuk rasa R&D sendiri, resipi semua. Okey, bila cuba untuk rasa ni, saya juga nak tengoklah rasa suasana kat dalam. Tadi ada sentuh kan, macam ada 4 meja empat meja dengan suasana dia kat dalam ni sesuatu yang berbeza. Nurul, saya tinggalkan dulu makanan ini, sekejap lagi kita makan sama-sama dengan hidangan yang ada kat sini. Tapi saya nak minta izin sekejap untuk bergerak. Okey, kita nak tengok ya, kalau boleh anda saksikan. Ini ruangnya dengan pelanggan-pelanggan dekat luar tepi kedai ni. Lepas tu kita ada juga di dalam ni, kalau boleh kita masuk sikit. Memang penuh, memang padat. Ada lebih kurang 3-4 meja yang mana petugasnya ataupun sentiasa menantikan pelanggan-pelanggan untuk sampai. Ini dia yang keluarga bersama dengan anak-anak. Assalamualaikum. Baru sampai ke? Oh, ui, kuatnya adik ni bersemangat. Okey, Puan nak tahu namanya siapa? Rafa. Okey, Puan Rafa. Selalu ke datang Kopitiam 143? Tak, saya baru first time. Saya dari Johor. Dari Johor sampai sini? Okey, nak tahu macam mana tahu kedai Kopitiam 143? Sebab anak buah duduk belakang ni, dia kata try kat sini sedap. Memang dia recommend lah, tu yang kita orang cari dulu. Ni kira baru menikmatilah ni. Okey, selamat menjamu selera. Terima kasih. Ini dia ada lagi di belakang sana adalah ruang tempat pekerja-pekerja ataupun chefnya memasak. Kalau kita tengok buat kopi dekat sini, buat air semua dekat sini. Kalau hidangan wantan noodle ataupun hidangan mi kari dan sebagainya, semuanya disediakan di dapur ini. Baiklah, ini antara suasana yang kami bawakan untuk anda lihat sendiri. Kecil-kecil, kita tengok kedai ni, konsep dia memang ala-ala Kopitiam zaman dulu kan. Jadi kalau anda nak rasa aura atau vibes kedai kampung ala-ala warung tu, boleh datang ke Kopitiam 143. Tapi kalau nak sedikit keselesaan lah kan, bak kata Nurul, cawangan kedua insyaAllah menjanjikan keselesaan. Katanya ada menu yang bertambah juga dekat sana. Ini dia. Okey, Azrul sila bawa roti kukusnya. Amir, okey Amir?
Okey, Amir ni memang pakar buat roti bakar. Belajar dengan dia tadi, buat roti bakar arang. Saya dah rasa memang sedap walaupun roti tu biasa. Tapi sebab homemade, dia rasa yang sangat-sangat berbeza. Nampak tak suasana dia? Inilah yang sebenarnya yang saya maksudkan. Kedai dia kecil je. Tapi suasana pelanggan yang ada di sini, dia membuatkan ramai yang kalau lalu-lalang di hadapan jalan enggang ni, akan turut singgah. Tapi anda kalau nak makan, pastikanlah sebelum jam 11.30 pagi. Sebab selepas tu dah kedai ni tutup. Kalau nak makan juga waktu tengah hari, boleh beransur ke kedai Kopitiam 143 di cawangan yang kedua. Tiba-tiba kawan-kawan saya Nurul dan Ayu ni dah hilang. Tapi tak apa. Saya dah rasa air kopi ais dia memang padu. Okey, kita nak makan roti bakar arang. Ini yang saya bakar tadi tau. Yang dalam dia ada butter dan juga kaya. Jom kita nak jemput makan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa dulu tau. Bakar pukul 9.30 pagi. Sampai sekarang masih rangup sedap, sedap sangat. Dan yang pastinya, apa lagi menu yang saya wajib cuba kalau saya datang sini? Wajib cuba. Wah, tapi perut kecil. Kena datang hari-hari lah Okay, betul. Ini kopi apa ni, Nurul? Oh, kopi susu panas. Tapi yang menariknya betul-betul macam kedai kopi tiam tau. Sebab dia ada biskut gula ni. Ni legend ni. Saya memang favourite biskut ni. Memang rasa sedap sangat. Banyak-banyak tiba-tiba nampak dessert. Itu menu baru untuk kita. Kalau dekat di cawangan kedua, kita ada 3 jenis dessert. Dekat sini kita bawakan satu lah. Sebab kelemahan kita punya space kan. So kita bawakan puding caramel homemade daripada kopi tiam 143. Wow, dengar tu. Semua homemade. Rugi kalau anda tak datang. Apapun, terima kasih Ayuni, terima kasih Nurul, sudi menerima kedatangan Nek Emisha. Untuk persarapan pagi ini di musim cuti sekolah, apalagi ibu bapa di luar sana, anda boleh juga jadikan ini lokasi untuk bersarapan bersama dengan anak-anak. Sebelum kita nak berehat, saya nak bagi pantun boleh, Nas dan juga Dayak. Jalan bersama mencari sarapan, mata terhenti pada satu lukisan. Marilah semua, marilah kawan, Kopitiam 143. Sarapan. Tempat sarapan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jom kita makan.